Seorang anggota rela ditahan reman 7 hari bagi membantu siasatan kes kecederaan kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun. Mangsa sebelum ini dilaporkan hilang hampir 24 jam di Taman Perda dekat Kuala Muda Penaga Pulau Pinang pada 27 Mei lalu. Perintah reman sehingga Selasa depan terhadap suspek berusia 70 tahun itu dikeluarkan Magistrate Rosni Muhammad Razwan. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan dan Seksyen 31(1)A Akta Kanak-Kanak 2021. Lelaki warga emas berkenaan ditahan di rumahnya di Penaga semalam. Pada Jumaat lalu, kanak-kanak itu dilaporkan hilang dari rumahnya di Taman Kuala Muda, Penaga pada jam 1 tengah hari. Dia ditemui keesokan harinya dalam keadaan lemah di tepi jalan di Permatang Keriang, kira-kira 2 km dari rumahnya. Mangsa didapati cedera termasuk patah rahang serta luka di dagu dan belakang kepala.